9. Kita pakai kapsul. Kita coba pakai skill ketiga, habis itu langsung power 100%. Apa kabar, teman-teman? Jumpa lagi dengan gue, Spider Arrow, teman-teman. Dan hari ini, gue akan memainkan game Ultraman Fighting Heroes. Oke, teman-teman. Gue sudah ada di dalam permainan ya, teman-teman. Kalian bisa lihat, Belial gue CP-nya sudah 500.000. Yeay, perdana, teman-teman. Dan hari ini gue pengen ngajarin kalian cara bagaimana menggunakan kapsul, teman-teman. Beberapa dari subscriber gue udah ada yang tahu caranya, sedangkan gue baru tahu. Maaf ya, gue baru tahu. Ya udah, gue akan ajarin aja ya. Nah, kita masuk aja dulu ke kapsul terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalian menuju ke pembuatan kapsul. Kalian bisa lihat, ini akan gue zoom kembali, teman-teman. Nah, di bawah situ ada gambar nih. Ada gambar kapsul Belial sama kapsul Ultraman ya, teman-teman. Nah, ini kalian klik aja, lihat ya. Nah, kalau diklik, kalian akan mendapatkan Jet Power, teman-teman. Nah, Jet Power-nya ini akan berefek banget nanti ketika kalian mainin di gameplay ya, teman-teman. Kalian bisa burst, bisa mengeluarkan kekuatan maksimal kalian ya di dalam gameplay. Ini gue baru tahu, sumpah gue baru tahu. Jadi kalian harus memakai dua kapsul ini ya, teman-teman, di dalam Ultraman yang kalian gunain, teman-teman. Nah, kita cek lagi, teman-teman. Ini juga sama. Nah, lihat tuh, di sini banyak banget kekuatan yang berbeda-beda ya, teman-teman. Dalam 30 detik DOD rate 20%. Tuh, beda-beda kan, teman-teman? Coba kita cek lagi ya, teman-teman. Di sini juga ada Ultraman Zero sama Ultraman Leo. So, Ultraman Zero, Ultraman Seven, Ultra Seven sama Ultraman ini Leo apa Taro ya? Ya udah, seperti itulah. Solid Burning Heart, teman-teman. Jadi kalian harus memiliki dua kapsul ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan 30 detik critical rate meningkat 20%. Aduh, ngomongnya masih belibet nih, parah nih. YouTuber udah lama juga gua. Gue YouTuber lama tapi rezekinya berasa masih baru gitu ya, teman-teman. Semoga rezekinya ngalir terus lah. Amin. Dan makin subscribernya makin banyak dan makin banyak yang support dan makin banyak yang like. Terima kasih, teman-teman. Kita akan lanjut lagi ya. Nah, di sini gua sudah membuat atau sudah berhasil mengkombinasi antara Ultraman. Nah, Ultraman biasa sama Ultraman Belial ya, teman-teman. Jet Power. Jadi dalam 30 detik nanti gue memiliki attack meningkat sampai 20%. Ada yang lagi gue incer. Yang gue incer itu yang di bawah, teman-teman ya. Tulisannya Royal Mega Master Power. Nah, ini parah banget. Ini kombinasi kapsul terparah yang paling gue baru lihat. Dan baru, belum gue rasain tapi gue baru lihat. Royal Mega Master Power. Dalam 20 detik, attack meningkat 80%. Parah banget. Parah banget. Parah banget ya. Jadi kalian nanti akan menggunakannya di mana ya? Terlalu. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, gue menggunakan Ultraman Belial. Nah, di sini gue udah memiliki kapsul Belial sama kapsul Ultraman yang biasa ya, teman-teman. Nanti gue pengen cari lagi kartu-kartu untuk bisa burst lagi ya. Gue akan cari tahu, gue akan cari dan gue akan pullin kekuatan dari Ultraman Belial gue. Oke, sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian, di sini ada Ultraman yang bisa gue sintesis, sudah bisa gue sintesis. Yaitu Ultraman Victory. Kalian bisa lihat sintesisnya ini kurang satu fragmen. Jadi hari ini mungkin gue akan buat gameplaynya sekalian untuk membangkitkan Ultraman Victory ya. Let's go. Nah, pertandingan gladiator. Ini dia, teman-teman. Oke, kita masuk aja ke pertandingan gladiator ya, teman-teman. Let's go. Untuk mendapatkan fragmen dari Ultraman Victory dan kita akan bangkitkan Ultraman Victory ya. Ya, di sini kita nggak bisa pakai kapsul, teman-teman. Ternyata di pertandingan ini nggak bisa pakai kapsul. Sayang sekali. Ya udah. Gua akan mendapatkan Ultraman Victory dulu, teman-teman. Sebentar ya. Let's go.
Ini lumayan gampang. Lumayan gampang. Oke. Karena Ultraman gue sudah tidak bisa. Rasakan ini. Boom. Karena Ultraman gue sudah 500.000 ya kekuatannya, teman-teman. Oke. Mamam itu. Oke, cepet kan teman-teman. Let's go. Kita langsung ke pertandingan kedua. Gue mau membangkitkan Ultraman Victory dan lanjut kita menggunakan kapsul ya tadi, teman-teman. Let's go. Oke. Sabar teman-teman. Dikit lagi Victory gue bakal bangkit. Oke. Oke. Iya jadi S teman-teman. Udah langsung gue power aja. Mati teman-teman. Satu lagi. Kita akan bangkitkan Victory. Oh, gue ngelawan Galactron lagi loh. Let's go, Galactron. Mamam ini. Oh, gue menanti-nanti banget, teman-teman. Kapan ya kira-kira update-nya ya, teman-teman? Gue pengen kalian kalau ada yang tahu, komen di bawah ya, teman-teman. Karena developernya ngomongnya cuma gitu doang, teman-teman. Bakal di-update. Akhir bulan cuma gitu doang, tapi tanggalnya kan kita nggak tahu. Jadi gue menunggu-nunggu banget sih update kapan. Let's go, tinggal dikit lagi, kita power aja. Boom, 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 boom. Berhasil, berhasil. Kita mendapatkan fragment Victory. Akhirnya. Akhirnya teman-teman, kita bisa membangkitkan Ultraman Victory. Mana Ultraman Victory? Seperti apa ya kekuatannya Ultraman Victory, teman-teman? Ini dia, let's go. Keren. Keren. Mantap. Tapi gue gak mau bikin gameplaynya, teman-teman. Nanti aja, teman-teman. Kok gue keluar? Let's go. Sekarang gue pengen ke sini aja deh. Percobaan elemen. Oh my god, lawan kita teman-teman. Gue mau ke mode sulit. Kita akan pakai Belial. Sekuat apakah Belial kalau sudah menggunakan kapsul? Let's go. Kita lihat ya. Karena Belial gue udah 500.000 teman-teman, harusnya kuat sekali ya. Tuh, kalian bisa lihat tombol di sebelah kanan gue ada tanda lingkaran warna biru. Jadi itu simbol penggunaan kartunya ya, teman-teman. Oh. Habis, rata, bersih. Bersih langsung, teman-teman. Oke, tengah-tengah. Let's go. Oh. Mamam ini. Bersih. Oh, ada lagi. Gue kirain udah bersih. Ayo. Mana bosnya? Oh, ini ada lagi. Oh my god. Kita kedatangan Belial ya, teman-teman. Apa ya, lupa deh gue namanya, teman-teman. Oh. Jangan gitu dong mainnya dong. Rasakan ini. Boom. Kita tunggu dia sampai burst ya, teman-teman. Kita power dulu deh. Oke. Kita tunggu rajanya sampai burst, terus kita power aja teman-teman. Kita pakai kekuatan 100% ketika dia burst. Oh, dia burst teman-teman. Kalian perhatiin darah dari si Merah Berusnya, dari Belia si Merah Berus itu 141 ya. Kita langsung power aja pakai 100%, tapi sebelum itu kita akan menggunakan kapsulnya terlebih dahulu. Oh. Kita pakai kapsulnya dulu deh. Wuh, keren. Lihat ya teman-teman, lapisan darah dari si Merah Berus 141. Apakah dia akan langsung mati teman-teman menggunakan 100%? Rasakan ini.
Apakah dia langsung mati, teman-teman? Kalau langsung mati berarti dia kuat. Belum mati, teman-teman. Wah, dari 141 berkurangnya cepet. Berarti kekuatan 100% gua bisa sampai 100. Wow. Bisa sampai 100 ternyata. 100 lapis. Bayangin, teman-teman. 100 lapis. Nih ya, kita akan coba lagi, teman-teman. Kita coba di pertandingan normalnya deh. Pen, tadi mode hardnya, sekarang gue masuk ke mode normalnya ya, teman-teman. Let's go. Aduh, ini terlalu bercincong-cincong ini yang terbang, teman-teman. Masakan ini. Oke. Kalau normalnya, kalau pakai ilmu bakal kayak apa gitu. Oke. Ada lagi, nih. Oke. Kekuatan 100%-nya masih 50%, masih agak lama. Oke. Ayo, rajanya mana? Ini gua harus jalan ke tengah baru rajanya muncul. Oh, udah muncul. Di sini gua mau mengaktifkan 100%-nya dulu, teman-teman. Oke, di sini udah aktif. Gua langsung pakai kapsul dulu, teman-teman. Let's go. Kita langsung pakai ultimate pukul-pukul biasa dulu, teman-teman. Darahnya dari Belial kenapa langsung 29? Oh my god. Gua di rasakan ini. Kamu macam-macam sama aku ya. Kamu jangan macam-macam. Oh my god. Matinya cepet banget. Matinya cepet banget. Kayaknya tuh rasanya tuh kayak kurang enak gitu ya, teman-teman. Hati tuh kayaknya kurang lega gitu. Gua mau cari sesuatu yang lebih sulit lagi, teman-teman. Coba gua ke percobaan stack, gua ke jit ke mode sulit. Coba ya. Di sini bintangnya kalian bisa lihat di 41 itu gua udah bintang 3. Nah, gua coba yang kedua aja, 42 ya. Let's go. Kita lihat kekuatan dari Belial. Siapa tahu gua dapat bintang 3. Let's go. Lawannya si Merah Berus lagi di sini. Tadi kita habis melawan si Merah Berus, sini si Merah Berus lagi. Ayo, mana keluarin monster-monsternya yang lebih banyak. Oh, rasakan ini. Mati. Sip. Rasakan ini. Yes. Mana nih si Merah Berusnya nih? Langsung keluarin dong. Waduh. Rasakan ini. Mana si Merah Berusnya nih? Kok gak langsung keluar sih anak gua? Anak buahnya mulu nih keluar. Oh. Oke, mati. Sudah mati. Udah bersih? Masih ada satu, teman-teman. Oke, si Merah Berus ya. Oke, keluar, teman-teman. Langsung aja gue ultimate ya. Gue langsung skill ketiga aja, teman-teman. Kalian bisa lihat darah dari rajanya ada 239. Kita pakai kapsul. Kita coba pakai skill ketiga. Abis itu langsung power 100%. Jadi, bodoh amat. Oh, lihat. Darah dari si Merah Berus, teman-teman. Kita langsung 100%. Mati langsung. Oh my god. Bintang 3, coy. Bosnya cuman di skill ketiga sama di ultimate 100%.
Skill ketiga, ultimate 100%. Si Merah Berus langsung tewas. Wow, mantap.